Reskrim gabungan terkait narkoba baik Satpol PP dinas perhubungan Basarnas BPBD Gerakan Ansor dan Mudaki terus perwira angkat baru gua. Kemudian Subdenpom, kemudian dari Lanal ya, karena sudah Lanal di sini. Itu ada 39 personil, karena kita dari TNI. Kemudian Satpol PP kita libatkan 30 personil, kemudian Dishub kita libatkan 10 personil, terus rekan-rekan dari GP Ansor itu kita libatkan juga sebanyak 20 personil, kemudian rekan-rekan dari Pemuda K itu 20 personil, kemudian dari BPBD itu 10 personil, kemudian Basarnas 10 personil, kemudian anggota Polres Papua sendiri kita libatkan 163 personil. Jadi total semuanya adalah 302 personil. Jadi ada beberapa lokasi pengamanan yang sudah kita tentukan. Ya, nanti sore jam 4 sore kita melaksanakan apel kesiapan ya, di Polres Papak ini. Lokasi pengamanan yang pertama yaitu gereja, ya, GPI maupun GKI itu ada 12 lokasi. Kemudian masyarakat Kabupaten Papak yang melaksanakan perayaan malam tahun baru. Walaupun memang di Imendagri itu, di Imendagri yang baru nomor 66 itu sudah disampaikan bahwa tidak ada larangan mudik, tidak ada larangan mudik. Silakan masyarakat yang mau beraktivitas silakan, tetapi kita diperintahkan untuk mengawasi ya, pelaksanaan itu dengan tadi menyampaikan untuk mematuhi prokes ketat. Walaupun top memang di Kabupaten Papak ini saat ini yang terkonfirmasi positif tinggal satu orang ya, dan itu isolasi mandiri. Cuman kita tidak bisa memastikan bahwa memang Papak ini hijau ya. Kita masih menerima orang-orang dari luar baik menggunakan transportasi udara maupun transportasi laut. Jadi yang bisa kita lakukan sekarang adalah menjaga atau membentengi diri kita sendiri masing-masing dengan mematuhi protokol kesehatan secara ketat. Lain itu juga harus kita melaksanakan vaksinasi. Ya, bagi yang sudah vaksinasi dosis pertama, saya ucapkan juga terima kasih. Kemudian juga dilanjutkan dengan vaksinasi dosis kedua. Karena tahun depan ini rencana kita akan melakukan juga booster. Setelah yang vaksinasi dosis 1 dan 2 ini, tahun depan ini kemungkinan kita juga akan mendapatkan vaksin booster lagi sebagai penguat lagi. Ya, kita manfaatkan sebenarnya waktu ini untuk pasar vaksinasi ini dengan keseriusan kita gitu, membantu program. Laporan saya terima, Mas Masih Danton ke samping kanan barisan. Kerjakan. Berat.
Selamat sore. Sore. Oke, baik, terima kasih. Yang terhormat Subdenpom dari